Ayat yang ke 57. 57. Dua ayat ni ya. Dan 58 insya-Allah. Surah Yunus ayat 57 hingga 58. Tengok ayat berapa eh? Muka surat berapa? 215. Ayat dia mula dengan apa? Ya ayuhan nas. Ya? Ya ayuhan nas lah. Ya ayuhan nas. Ya. Kita baca dulu ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dah ada yang terjumpa lagi ke? Tunggu jap. 215. Surah 215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين itu ayat yang ke 57. Sambung ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi saya baca tu rangkap pecahan demi pecahan pada ayat tu. Jadi pertama Allah kata ya ayuhan nas. Ayat ni bahagian pertama. Jadi di sini Allah mula dengan seruan. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi ni seruan ni seruan seluruh alam, seruan yang umum. Jadi bila Allah seru, itu petanda untuk apa? Bila Allah panggil maknanya. Jadi ini tunjuk satu panggilan kasih sayang kita kata juga. Ya ayuhan nas, menunjukkan Allah ni dia punya, dia seruan ni rahmannya dia kan kepada siapa? Tanpa memilih sesiapa pun, semua manusia termasuk siapa ni. Dia sebut nas ni ada macam-macam orang. Dua je kelompok pertama. Satu mukmin. Lagi satu kafir. Jadi ini seruan yang Allah bagi ni, Allah seru semua. Dan selepas Allah seru tu, dia mesti nak beritahu. Macam kitalah, mak panggil anak, mesti nak ada benda penting tu. Kalau tidak, dia takkan panggil. Begitulah Allah bila panggil manusia, maknanya ada benda yang mustahak yang dia nak semua manusia dengar. Okey. Apa yang Allah kata? Qad ja
at Qadajah at Atskum. Apa yang datang? Mau Mizor. Mau Mizor. Mau Mizor tu Jat Mau Mizor. Jadi apa yang terjemah hari ni? Jadi kita tahu kan ni Ya Ayuhan Nas. Jadi dari segi bahasa ada tiga seruan dalam Quran. Bentuk macam ni. Satu ya aja. Kan? Satu lagi ya ayyuha kan? Satu lagi ya ayya ayyatuha. Pasal tak? Bahasa Arab dia ada tiga ni. Satu ya, satu lagi ya ayyuha, satu lagi ya ayyatuha. Tapi bahasa Melayu nak terjemah apa? Ni terjemah dia. Ya terjemah dia bahasa Melayu? Wahai. Wahai kan? Ni terjemah dia wahai. Bahasa yang ni pula ya ayyuha. Bahasa Melayu terjemah apa? Ni. Wahai juga sama je kan? Ya ayyatuha terjemah apa? Pun wahai juga sama je. Jadi bahasa Melayu makna sama je. Bahasa Arab lain-lain kan. Ha, jadi bila sebut ya contohnya Adam. Ya Adam. Ataupun ya rajul. Ha. Maka dia guna ya macam ni ya. Tapi bila sebut ya rajul ni letak alif lam depan dia kena ya ayyuhar rajul. Ya ayyuhar rajul. Ha, jadi ayyuhar ni dia guna ni bila ada alif lam ni. Bila ada alif lam. Contoh lagi ya nisa. Ya nisa. Ya nisa. Iaitu apa? Wahai wanita-wanita kan. Jadi kalau An-Nisa ada alif lam kena pakai yang ni ya ayya tuhan Nisa. Jadi ni pelbagai. Jadi kita tengok dalam Quran kalau check balik kita kadang-kadang sebut ya, tengok kenapa ya? Sebab dia tak ada alif lam. Tak ada alif lam depan. Bila ada alif lam kalau dia untuk lelaki kena pakai ayyuha ada alif lam ya ayyuhar rajul. Kalau untuk perempuan kena ada ayyatuha. Okay, ini contohlah. Jadi kat sini kenapa ada ayyuha? Sebab annas ada alif lam. Tu je. Senang tak? Senang je sebenarnya. Part ni je lah. Senang. Dia dah tunjuk macam ni. Jadi ni kena ada ayyuha. Dia tak boleh ya. Boleh tak? Yannas. Tak boleh. Sebab ada alif lam kena ya ayyuhannas. Tapi kalau tak ada alif lam boleh. Ya nas. Ya nas. Bukan. Ya nas je. Tapi kalau ada alif lam, ya ayyuhan nas. Okay. Itu. Jadi dari segi makna tak ada beza. Makna dia sama. Ha? Okay. Seterusnya yang kedua. Bahagian kedua ni. Ayat ni. Kalau kata apa? Qad. Qad ni maknanya? Qad ni maknanya kita boleh kata sesungguhnya pun boleh. Ataupun kita kata benar-benar. Ha, benar-benar. Qad ni maknanya benar. Benar-benar ja'at. Ja'at maknanya apa? Bila ja'a ni, dia selalunya dia guna kedatangan satu perkara besar. Ha, ja'at ni, selalunya bila dia guna datang ni, dengan kalimah ja'at maknanya datang tu satu benda yang besar. Dia bukan benda-benda kecil. Kalau kita kata ata, datang juga dalam bahasa Arab. Ha? Ata. Tapi datang tu guna untuk benda-benda yang lebih ringan daripada ja'at. Ja'at ni dia besar. Sebab tu contohnya dalam surah Naziat. Allah kata apa? Fa'idha ja'atid
Ummatul Kubra, cuba buka surah 79 ayat yang ke 34 macamnya. 79 34 tu yang saya sebut tadi. Fa idza ja'ati tammatul kubra. Nazi'at ayat 34. Nazi'at ayat 34 kan? Cuba kan? Fa'idha ja'at. Sama tak? Ja'at. Kedatangan apa tu? Tomatul. Itu benda besar ke benda kecil? Tomatul maksudnya apa? Kebinasaan. Kan? Yang kubra. Besar. Itu kiamat. Yang hancur seluruhnya lah tu. Ja'at tu digunakan kepada satu perkara yang paling menakutkan. Menggerunkan. Jadi besar benda tu. Benda tu agung. Benda tu satu yang agung, yang besar, yang dahsyat. Jadi bila Allah guna juga kepada kita dalam ayat ni, maknanya Allah kata sesungguhnya ni benar-benar telah datang kepada kamu. Jadi Allah bagi tu yang datang ni benda besar juga ni. Apa yang benda besar ni? Itu cerita pasal apa tadi datang? Ja'at. Cuba eh? Surah 79 ayat 34 tu Allah kata fa'idha ja'at. Kemudian atomah, atomah ada alif kan? Atomah kubra, al kubra. Kubra maknanya atomah ni. Jadi perkataan ja'an ni digunakan kepada tomah ni, perkara ni. Dua ni benda yang dahsyat kan? Datangan sesuatu yang dahsyat digunakan datang dalam bentuk kalimah ja'a. Jadi bagaimana dahsyatnya yang Allah sebut, iaitu kiamat terbesar, kehancuran yang tomah ni, malapetaka kubra yang paling besar yang tak ada lagi besar dunia ni. Selama ni kalau kena gempa bumi pun, walaupun skala berapa, tertinggi pun 8 ke kan, tapi dia tak kena, dia kena setempat tu ya. Kita pun tak rasa apa-apa. Kita tahu berita jauh-jauh je. Yang ini maknanya apa? Kiamat paling besar. Yang tak ada. Sebelum-sebelum ni kalau kita rasa dahsyat sangat pun, tak ada yang dahsyat daripada dahsyat yang ni. Ini paling dahsyat sekali. Ha, itu maksudnya kubra ni yang terbesar, terdahsyat. Sama ya. Ya? Qad ja'at sama juga. Ja'at, Allah kata apa? Apa yang datang sekarang ni? Yang besar yang datang ni? Yang hebat ni? Allah kata mau'i. Mau'izah. Jadi Allah kata dalam ayat ni, wahai manusia, Allah beritahu dah ada kat kamu satu benda paling penting, paling besar sekali. Allah kata telah datang kepada kamu wahai manusia, mau'izah ni, ni benda yang dahsyat. Apa dia? Iaitu apa makna mau'izah ni? Mau'izah ni apa? Nasihat. Ataupun kita kata peringatan. Ataupun apa lagi? Pesanan. Kalau nak kata petua pun boleh juga. Semua makna-makna yang dekat dengan kita, kita kena tengok. Mau'izah ni, nasihat, bimbingan, peringatan, pesanan. Yang mana pesanan ni datang dari siapa? Allah sambung min. Min Rabbikum. Min Rabbikum. Daripada Rabb apa? Rabb. Ya, maksudnya apa? Kalau Tuhan ni dia apa, Rabb ni yang makna dia paling utama, makna dia pencipta. Kan? Rabb ni makna dia banyak. Pencipta,
pemilih pengatur pemberi rezeki, semua yang berkaitan dengannya itu roh. Jadi sekarang ni Allah nak beritahu, wahai manusia, telah datang sesuatu yang agung ni, yang berupa apa? Iaitu apa? Iaitu pesanan, mesej ni, peringatan daripada siapa? Pemilik atau pencipta atau pengatur kamu. Ini Allah kata macam dia min rabbikum, satu bentuk, satu bentuk penegasan ni sebenarnya juga. Okey. Ini satu bentuk apa? Penegasan yang mana Allah nak beritahu supaya manusia ambil perhatian daripada ni. Apa yang Allah sebut ni? Okey, min rabbikum ni. Kenapa ni? Tengok kita nak ambil pengajaran sekarang ayat ni dulu. Bahagian pertama dulu. Jadi sekarang ni Allah seru ni, kita kena fikir dalam. Wahai manusia. Jadi sekarang ni seruan Allah ni sambut tak sambut? Kalau cikgu tu kata wahai pelajar-pelajar. Maksudnya kalau bukan pelajar dia, kalau dia buat tak dengar, wahai anak mak. Mak dia kata apa? Anak dia buat dua aje. Kan? Ataupun anak dia buat kerja lain, buat tak dengar aje. Itu kita panggil anak apa? Anak apa tu? Kan? Sekarang ni Allah kata, wahai manusia. Jadi siapa daripada manusia-manusia ni yang tengah sekarang ni? Ni seruan siapa? Mak tadi tu, mak tadi tu kan? Yang anak dia, mak dia panggil, buat dia je. Tengok TV, tak dengar, mak dia cakap apa pun. Ataupun dia kata, kejap lah mak. Kan? Mak dia tengah panggil dia ni. Dia buat tak dengar, dia kata, kejap mak. Nantilah kejap lagi panggil lah. Boleh tak tu? Kita kata anak tu anak apa? Anak apa? Ya ke? Durhaka? Saya tak cakap kan? Anak apa? Durhaka kita kata kan? Sedangkan derhaka anak tu kan, mak dia tadi cipta dia ke? Mak dia cipta dia. Yang bagi dia mata siapa? Mak dia ke? Tapi kita rasa sakit hati tak? Rasa teruk tak budak tu, perangai dia macam tu? Teruk kan? Tapi mak dia tak cipta mata dia. Tak cipta pun dia punya tubuh dia kan? Mak dia tak sampai cipta macam tu. Tapi sekarang dia dengan Tuhan, Tuhan ni cipta dia. Tuhan panggil dia, dia buat apa? Mana lagi patut? Mana lagi layak yang lebih patut lagi lah kalau kita nak rasa besar sangat dia punya dahaka? Dengan mak dia tadi ke dengan pencipta dia? Jadi kita kena fikir dalam-dalam ni, ada tadabbur. Inilah tadabbur, bau ya ayuhan nas je. Jadi selama ni kita baca Quran, baca macam mana? Tadabbur tu. Tadabbur untuk buka hati kita untuk terima sekarang ni Allah nak bersihkan jiwa ni. Allah boleh bersihkan. Buka lapang-lapang. Itu tujuannya tadabbur. Sebab tu Allah kata, afala tadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfal. Wah, kenapa kamu tak nak tadabbur Quran? Hati kamu sekarang ni tengah terkatuk ni. Aku nak buka bagi isi, bagi jernih. Faham? Sebab tu pertama ya ayyuhan nas, Allah kata. Jadi bagi manusia yang menyahut, dia akan dapat faedah. Tapi bagi siapa yang buat dek je, dia dapat manfaat? Tak. Ini pertama. Sebab tu Allah nak beritahu satu benda besar. Lepas Allah panggil manusia je, mesti Allah ada benda yang penting Allah nak beritahu. Secara umum. Apa dia? Sesungguhnya benar-benar telah datang kat kamu mau'izah, pesanan, nasihat, petua, kita boleh kata peringatan. Kenapa saya kata petua? Sebab petua ni selalu orang akan rasa penting. Lagi-lagi kalau dia terdesak. Kan? Tengok kalau orang bersalin, orang ni ke pantang ke, orang tengah sakit ke, apa dia cari? Mesti penyelan. Pantang petua dia nak je, nak cuba je semua. Kan? Pentingnya sebab apa? Ya, dia rasa pentingnya perlu. Sedangkan kadang-kadang yang beritahu tu pun dia tak kenal siapa pun. Dia main ikut je lah kan. Nampak macam okey je, dia pun ikut. Tengok-tengok tak boleh juga. Begitulah kita ni, orang kata apa? Gapai apa yang boleh lah. Bila kita rasa kita orang kata apa? Terdesak kan? Memerlukan sesuatu. Sedangkan yang lebih kita perlukan siapa?
tentulah daripada Allah. Kan? Jadi Allah nak beritahu yang datang sekarang ni, yang bagi satu benda ni, bukannya yang lain, tapi yang maha pakar iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ni yang pertama. Sebab itu di sini ayat pertama ni faedah dia, Allah nak beritahu syarat untuk dapat kebaikan daripada Allah yang Allah nak bagi ni. Pertama apa? Pertama sekali, rasa yang mau'izah ni, iaitu nasihat daripada Allah adalah paling penting daripada segala bentuk nasihat yang lain. Faham? Ni, pengajaran pertama tadabbur kita ialah mau'izah ni banyak dalam hidup kita. Kita mau'izah ni kadang-kadang kita jumpa mau'izah doktor sana, mau'izah pakar motivasi sini, mau'izah itu, mau'izah ini, itu semua tu. Semua bentuk yang kita tengok dalam Google, cari untuk kebaikan kita, kita rasakan nasihat sana sini tu, itu nama juga mau'izah lah umum. Kan? Dan manusia dia boleh bilik habis masa dia bilik mau'izah macam-macam. Tetapi mau'izah daripada rob dia sikit pun tak mau tengok. Dia akan dapat kebaikan ke tak? Tak. Dia akan berdalam kemalangan nanti. Dia bimbang tu. Sebab tu syarat pertama mau'izah ni Allah nak kita ambil berat dulu ni. Rasa kepentingan utama iaitu apa? Nasihat daripada Allah yang ni Quran. Dan yang seterusnya apa? Wasyifa'un. Syifa'un apa? Lima fisurun. Fisurun. Wesh, apa dah? Syifa'un ni maknanya penawar. Jadi bila yang pertama, syarat pertama kita penuhi, iaitu kita rasa inilah apa? Peringatan atau pesanan yang paling utama dan segala pesanan yang lain. Kan? Barulah dia pergi yang kedua, apa dia? Bila manusia kita rasa benda ni pentingnya Quran ni, kita rasa bimbang kalau kita tak dapat rasa manis Quran ni, barulah syarat kedua ni dapat, apa dia? Dia akan jadi penawar pada hati-hati manusia. Wasyifa'un lima fi sudur. Dan sebagai penawar pada penyakit-penyakit dalam hati. Kemudian wahudan, barulah yang kedua, wahudan apa? Warahmatul. Okey. Lil mu'minin. Dan dia akan jadi petunjuk dan rahmat yang secara khusus bagi orang yang beriman. Jadi sekarang ni kita tengok daripada ayat ni awal, ya ayuhan nas, betul? Umum. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang peringatan, pesanan daripada pencipta kamu ni. Dan ini sangat penting. Untuk apa? Untuk rawat penyakit-penyakit hati kamu. Penyakit iman. Ini penyakit iman. Dan bila iman ni elok, barulah apa? Kita dapat hidayah. Hidayah boleh masuk. Dan barulah Allah dapat. Allah beri apa? Kasih sayang. Jadi sepatutnya kalau ayat ni umum, kita kata apa? Wahudan warahmatul linnas. Tapi tak sebut linnas, lil mukminin. Jadi maknanya apa? Semua manusia ambil ke tak ambil? Tak. Yang ambil dalam ramai-ramai juta-juta, bilion-bilion manusia, rupanya yang hanya ikut hanya orang beriman je. Jadi daripada ramai manusia, tinggal orang yang beriman saja yang dapat faedah. Sebab tu siapa yang dapat faedah ni, Allah nak kata dalam ayat 58, apa dia? Kul. Ini yang ini poin utama dia. Kul, Allah kata bi fadlillah. Kemudian wa bi rahmatihi. Wa bi rahmatihi. Ini dua perkara utama ni. Katakanlah bi fadlillah. Apa maksud fadlillah? Kurniaan Allah. Okey. Apa yang kita faham dengan kurniaan Allah ni? Tadabbur sekian ni. Kurniaan Allah ni kita rasa apa? Cikgu, kurniaan Allah. Boleh bagi satu jawapan ke? Apa kurniaan Allah yang kita faham? Rezeki, anak, kesihatan, rumah, harta,
Bisnes okey. Apa dia? Aman. Rahmat. Ini rahmat ni. Ha, lain, lain-lain. Dia khusus ni. Fadlillah apa? Rahmatullah apa? Dua-dua benda Allah asingkan. Dia bukan sekali. Apa maksud dia? Dia kata Anas bin Malik, apa itu kurniaan Allah? Al-Quran maksud dia. Al-Quran. Dah dapat dah Quran? Dapat dah. Jadi Quran ni dapat kat siapa? Kurniaan Allah ni, ni kurniaan ni maknanya apa? Contohnya raja dia bagi kurnia kan kepada semua. Kurniaan ni dia umum maksudnya. Allah bagi semua. Dapat tak Quran? Kita ada Quran. Ramai tak orang ada Quran? Ramailah kat rumah ada berapa banyak Quran. Kan? Kat rumah kadang-kadang dia kumpul Quran kadang-kadang. Dapatlah kurniaan tu ni. Kurniaan ni maksudnya Quran ni, Quran. Jadi hari ni Quran senang dapat ke susah? Senang dia. Nak bersih macam mana? Semua ada. Nak kalah apa? Kulit macam mana? Semua ada. Betul? Ya, kurniaan Allah dapat. Tapi belum tentu, faham? Yang kedua ni. Apa dia? Belum tentu Allah sayang. Betapa ramai orang yang Quran ada kat rumah dia, tapi mungkin Allah tak sayang dia. Apa tanda Allah rahmat dia? Ha, ni kedua. Sebab itulah kita kena dapat dua-dua. Ha. Rahmat Allah apa? Yang ini semua manusia dapat ni. Semua manusia dapat. Tinggal dia nak cari je Quran ni. Kan? Orang kafir nak beli Quran, ambil je kan? Betul? Jadi sekarang ni, ada Quran, adakah menjamin kita selamat? Nanti tidur bawa Quran, letak bawah bantal. Kan? Ada Quran kat rumah ke? Dengan sanggar macam-macam. Menjamin tak? Tak, belum lagi. Bila menjamin keselamatan ni? Ni. Bila Allah rahmati orang yang gunakan kurniaan Allah. Sebab itulah kata Anas ni, bila Allah sayang, walaupun kurniaan dia dah ada. Betapa ramai orang, contohnya, dah beri segala-galanya, tapi dia buat apa? Dia sia-siakan. Maka orang tu tak disayang, dia dibenci kan? Begitu juga Allah, Allah dah beri kurniaan dah, tapi dia sia-siakan. Sebab itulah tanda kita dapat rahmat Allah menerusi Quran ini, apa dia? Bila ja'alakum, kata Anas ni, iza ja'alakum, apabila Allah menjadikan kamu min ahlihi, ahlihi, apabila Allah jadikan kamu dari kalangan ahli kepada Quran. Maksud ahli, bila Allah jadikan kita, keluarga kita, cucu kita ahli dengan Quran. Kalau kita kata ahli perubatan, apa tanda dia ahli perubatan? Ha? Apa dia boleh buat dengan perubatan tu? Dia boleh manfaatkan apa yang dia tahu untuk orang lain. Ya, dia benar-benar ahli, dia boleh tolong orang. Betul? Apa tanda Quran ni kita betul-betul ahli dia? Macam mana? Kita boleh amalkan dia dan sampaikan dia lah, ajarkan dia pula, sambungkan apa yang Allah perintah, sambungkan perintah-perintah Allah. Jadi inilah Allah kata, bila kita dapat masyarakat kita, keluarga kita, kedua-dua ni sempurna dengan kurniaan dan rahmat Allah ni, barulah Allah kata falyafrahu, maka barulah hendaklah mereka bergembira. Falyafrahu, Allah perintahkan untuk rasa gembira dengan benda ni. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un. Baik, kita tengok agak sikit lagi ya. Maka dengan kedua-dua ni nikmat ni, ni nikmat. Nikmat pertama Al-Quran dan nikmat kedua kita berupaya betul-betul apa dia? Memanfaatkan Quran yang ada. Sebagaimana Nabi dan para sahabat, Quran ada dengan mereka, mereka buat apa? Mereka dakwah sampaikan Quran tu. Mereka nampak ramai buta Quran, mereka mampu untuk celikkan sama-sama. Kerja mereka sibuk dengan perkara tersebut. Ha, itu tanda ahli Quran. Faham? Ahli ni dia boleh buat apa? Dia faham benda tu,
dia boleh amal benda tu dan dia boleh guna benda tu untuk apa dia? Beri manfaat pada orang orang lain pula. Dia boleh ajar pula, dia boleh sampaikan pula. Begitulah maksud ahli Quran ni. Jadi kalau kita kata ahli Yasin, maksudnya apa tanda? Kita kan baca Yasin kan? Ahli Yasin, apa tanda dia? Awal-awal lagi surah Yasin ayat 6 dah beritahu dah. Apa tujuan Quran ni turun ni? Surah Yasin kata? Ayat yang ke-6 surah Yasin kata apa? Litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Itulah tujuan Quran turun. Untuk supaya engkau pula yang baca Quran beri peringatan daripada ayat Allah ni kepada kaum lain pula. Itu tanda itu orang tu betul-betul ahli dengan Yasin. Tapi kalau dah 10 tahun baca tapi kerja yang awal-awal tak disebut mana dia faham tak? Apa maksud Yasin surah Yasin suruh? Jadi alangkah malang lah kalau macam tu. Sedangkan surah Yasin baru ayat 6 cerita pasal dakwah dah. Siapa yang faham baca? Ini lah Allah suruh aku buat ni. Inilah maksud tujuan benda ni. Tapi tak sampai. Jadi kita boleh seronok lagi tak? Kalau macam tu tak berlaku lagi. Tak. Bila dapat ni, baru Allah kata, maka seronoklah dengan benda ni. Ramai orang seronok bila? Allah kata, kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un. Perkara ni, iaitu dapat nikmat ni, yang Allah kata ni, jadi ahli dengan Quran ni, beriman dengannya, ahli dengannya, ini jauh lebih baik untuk dihimpunkan seisi keluarga daripada apa yang manusia duk himpun. Dihimpun apa? Dihimpun harta dunia kan? Akhirnya ditinggalkan apa? Ditinggalkan yang Allah kata ini lebih baik daripada orang duk himpun. Ramai duk himpun ini, itu ini. Tapi ditinggal yang Allah suruh bangga dapat himpun ini. Apa dia? Fadlillah wa birahmatihi. Iaitu ni semualah. Jadi ayat ni dicerita pasal inilah perkara paling penting, paling utama untuk kita rasa farhan. Farhan ni seronok, puas hati, rasa selamat. Ketika ni Allah suruh kita rasa selesa dan selamat. Tapi ketika keluarga kita tak ada benda ni, jangan seronok sangat. Allah nak ajar kita. Walaupun kamu kumpul harta berbilion-bilion. Ni, ramai orang kumpul. Tapi Allah kata, yang ni lebih baik dari apa yang mereka himpunkan. Betul? Contohlah siapa? Siapakah ayat ni beri tujuh perasaan kepada sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ada berapa bilion harta? Rumah dia. Kereta dia. Rumah dia kat mana? Di Ahlu Sufah. Duduk kat masjid aja. Tapi dia dapat perkara yang lebih baik dari segala yang manusia himpun. Sebab apa? Dia himpun hadis dalam dada dia. Dia himpun Quran dalam jiwa dia. Kan? Sebab tu Allah kata, ini ketika ini kamu patut seronok. Walaupun satu habuk dunia pun kamu tak ada. Kalau kamu ada ni, kamu patut paling patut seronok. Tapi ramai manusia, kan? Berbeza kan? Dia rasa seronok dengan apa? Sedangkan dia patut rasa sedih bila perkara ni tak ada pada diri dia, cucu dia, generasi dia. Sedih sepatutnya. Tapi tengok seronok je orang. Sedangkan Allah kata, ini lah lebih baik untuk kamu rasa seronok daripada segala yang manusia himpun. Ramai orang dia berbangga bila apa? Cara hidup dia macam korun tu lah. Korun memang seronok lah dengan harta. Kalau kita pun seronok dengan itu yang kita bangga, maka perangai sama macam pedagang korun lagi kaya. Tapi Allah nak ajar wahai manusia, orang beriman dia seronok bila perkara berkaitan iman iaitu Al-Quran ni dan wahyu ni ada dalam dada-dada anak cucu dia. Ini dia rasa seronok. Ini sepatutnya yang berlaku, yang difahami sepatutnya oleh generasi kita. Jadi sekarang ni, bila kita patut rasa bergembira? Bila Quran ni dekat di hati kita, keluarga kita, generasi kita. Kalau masih belum dekat, patutnya banyak menangis. Sebab tu Nabi kata dalam hadis apa? Lau ta'lamu nama a'lam la dahiktum qalilan wala bakaitum katsiran. Kalaulah kamu sedar dan tahu apa yang aku tahu dengan banyaknya dosa kamu ni, pasti kamu akan gelak tu sikit je, tak akan gelak pun dan banyak nangis. Tapi ramai ke seronok aje. Rasa elok je, selamat aje sebab sedangkan Quran dah tinggal lama dah.
Banyak perkara kita tak tahu tapi kita seronok, kenapa? Dah tertipu dah lama dah. Jadi inilah yang ayat ni mudah-mudahan menjadi bekal motivasi kita baca banyak-banyak kali, hafal ayat ni, hayati tengok. Ini poin dia kat sini. Fal yasrahu. Dapat ni masuk rahmat ni kena jelas eh. Rahmat fadlullah maknanya Quran, rahmat Allah maknanya bila kita jadi ahli Quran baru kita puas hati. Sekarang ni kita usaha untuk jadi ahli Quran, pertama baca. Belum ahli lagi sangat, baru bermula. Oh, dah tahu makna, dah masuk dah jadi ahli dah. Dan boleh apply makna itu, kan? Boleh dakwah, boleh sampaikan. Itu betul-betul ahli dia. Kalau kita boleh buat tu, alhamdulillah, itu masa kita nak seronok. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita boleh jadikan siapa pula? Anak cucu kita sambung perkara tu. Inilah patut kita rasa seronok. Seronok. Inilah Allah nak ajar dalam ayat ini yang saya nak sampaikan. Ringkas kan? Tapi panjang juga kan? Okey, ayat berapa? Surah 10 ayat 57 hingga 58. Ini mudah-mudahan dapat menjadi motivasi besar untuk kita martabatkanlah Quran ini, dekatkan dengan semua diri kita terutamanya, kefahaman dia kan, tadabbur ayat-ayat dia dengan lengkaplah dengan orang kata berkesanlah insya-Allah. Jadi sampai sini dulu untuk malam ni. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انا نعوذ بك من الاربع ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم اجعلنا من اهل القران اهلك وخاصتك اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.